Mesa PGTK dan 2 dan SD 2 Darul Hikam Raja Ekek menggelar kegiatan Darul Hikam atau DH Fair 2023 di kawasan Komplek Raja Ekek Kencana, Kabupaten Bandung, Sabtu pagi. Beragam kegiatan pun digelar dalam DH Fair 2023 seperti lomba anak-anak TK Sebandung Timur, bazar karya siswa hingga hiburan penampilan para siswa PGTK dan SD 2 Darul Hikam Raja Ekek. Bertempat di kawasan Komplek Ranca Ekek Kencana, Kabupaten Bandung, PGTK dan SD 2 Darul Hikam Ranca Ekek menggelar Darul Hikam atau DH Fair 2023 yang dimeriahkan dengan beragam rangkaian kegiatan. Dalam DH Fair 2023 kali ini, sejumlah kegiatan pun digelar, seperti perlombaan anak-anak TK se-Bandung Timur, pameran bazar karya siswa, hingga hiburan penampilan para siswa PG, TK, dan SD 2 Darul Hikam Ranca Ekek. Kepala Sekolah SD 2 Darul Hikam Ranca Ekek Rahayu Supriyatin menerangkan, DH Fair ini merupakan kegiatan rutin tahunan yang diselenggarakan oleh PG, TK, dan SD 2 Darul Hikam Ranca Ekek. Dalam gebiar DH Fair kali ini ada pameran tambahan, yakni pameran profil Pancasila sebagai bentuk penerapan kurikulum merdeka di SD 2 Darul Hikam Ranca Ekek. Meriah untuk DH Fair 2023. Hari ini SD 2 PGTK SD 2 Darul Hikam mengadakan DH Fair 2023 yang memang seperti biasa kita lakukan setiap tahunnya, dan alhamdulillah hari ini kembali terlaksana. Dalam DH Fair 2023 ini kegiatan apa aja sih? Ini di kegiatan ini luar biasa, kami menampilkan memang hasil karya anak-anak baik di TK maupun di SD 2 Darul Hikam. Jadi anak-anak menampilkan kreasinya, kemudian anak-anak juga menampilkan hasil karyanya. Nanti mungkin bisa dilihat di bazar-bazar itu ada hasil-hasil karya anak-anak selain keunggulan SD dan TK 2 Darul Hikam, juga kreasi-kreasi anak-anak di saat pembelajaran kami tampilkan di sini. Apa sih yang berbeda dari DH Fair 2023 sama DH Fair sebelumnya? Di DH Fair tahun ini kami memang ada pameran tambahan, yaitu untuk pameran profil pelajar Pancasila. Karena tahun ini kami juga sebagai sekolah yang mengemban kurikulum merdeka, jadi di sana ada targetan tentang profil pelajar Pancasila, dan kami tampilkan juga di acara DH Fair tahun ini selain memang hasil karya-karya anak-anak yang lainnya juga. Mungkin harapannya Bu, kedepannya seperti apa? Harapannya mudah-mudahan acara ini sukses. Selain kami juga ini adalah bagian dari kerjasama dengan orang tua dari siswa-siswi SD 2 Darul Hikam. Mudah-mudahan keberlanjutan ini, kegiatan ini berlanjut dengan di tahun-tahun berikutnya, kontribusi orang tua dan kerjasama kami dengan orang tua bisa bersinergi dengan. Diharapkan dengan gebiar DH Fair 2023 kali ini, seluruh siswa serta orang tua dapat mengetahui sejauh mana karya-karya siswa selama melakukan proses pembelajaran di Darul Hikam yang ditampilkan dalam pameran-pameran. Yona Kurniawan, Bandung TV.